Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bertemu kita lagi dalam Eco Shop Haul dan sekali lagi saya shopping di Shopee sebab hari tu Eco bagi voucher RM50 kan. So apa lagi, saya pun terus pergi shopping dekat Shopee dan saya beli 24 item dengan hanya membayar RM6.66 je. Thank you Eco Shop. So jom tengok apakah barang yang saya beli di Eco Shop at Shopee. Banyak juga barang yang best-best korang tahu dekat Shopee. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak nak angkat kotak ni sebab kotak ni berat. Bismillahirrahmanirrahim. So okay, saya dah buka dah. Ini adalah barang-barang yang saya beli di Eco Shop. Jom tengok barang yang pertama saya nak tunjuk. Nice. Okay, saya beli ni. Okay ni, saya beli anak tudung. Ini adalah first time saya beli anak tudung di Eco Shop sebab anak nak masuk sekolah kan. So saya nak belilah yang ni. Dekat dalam ni ada 4 tau. Betul kan? Nampak tak? Dia tulis dekat sini ada 4 dan dia tulis anak tudung nipis dan tidak panas. Okay, so jom kita tengok. Saya tak pernah beli tau. Okay, dia nipis je lah. Sesuai kot untuk budak-budak ni. Haa, dia nipis je. Tak pernah dia kita test, kita tengok macam mana. Tapi memang nipis tau. Memang nipis. Maybe sesuai untuk saya shoot video ke. Sebab sekarang kan musim panas. Saya buat video kat dalam rumah pun terasa panas. So ni saya beli 2 paket. Lepas tu, saya ambil ni. Pinggan stainless steel. Ada mangkuk sekali. Eh, tapi kan mangkuk ni best lah. Macam mangkuk nasi Korea. Ha, lepas tu, tebal juga. Okay, ni saiz dia. Saiz dia lah 12 cm. Saya ada shop. ecoshop.com.my. Okay, ni boleh lah. Kita buat isi nasi, isi bubur. So, dua pinggan. Ini saya apa ya? Ni saiz 20 cm. RM2.10. Kepada mereka yang tak tahu berapakah harga barang Eco Shop di Shopee, sama sahaja. Cuma bezanya kita kena bayar shipping cost. Tapi shipping pun tak adalah mahal sangat. Lepas tu saya ambil bateri. Okey, bateri Eco Shop ni memang saya sangat-sangat suka sebab saya memang menggunakan bateri Eco Shop. Saya guna untuk jam, macam-macam ni lah saya guna untuk mainan anak-anak. And serious, dia sangat tahan. So, saya ambil 2. Okey, 2. Satu ni, RM2.10 ada berapa? 2, 4, 6, ada 8. Ya kan? Ya ke? Haa, betul ke? Yelah, ada 8. Kira pun tak pandai. Ada 8. So, lepas tu, saya ambil emas. Ingat tak hari tu Eco bagi warna purple kan? So kali ni saya beli warna hitam. Lah kenapa Eco tak keluarkan warna pink? Tapi ni Eco punya ke? Ha, betul lah. Kenapa Eco tak keluarkan warna pink? Keluarkanlah warna pink. Saya nampak ada warna apa? Warna biru. Saya nampak ada warna biru. So ni lah warna hitam. Anak saya dia suka pakai ni. Apa warna hitam? Nampak smart tak? Kan? Okay, dalam ni ada 10. Ada 10. Lepas tu saya beli lampu. So ini adalah lampu. Macam nak ni? Saya rasa memanglah tak ada bateri. So ini adalah lampu. Haa, kita boleh letak bateri kat dalam ni. Ni boleh gantung. Lepas tu kita tekan lah. Tok tok klik klik klik. Kalau rumah tak ada elektrik, bawa pergi camping. Bawa pergi camping mesti best ni. Lepas tu, saya ambil 2 bakul ni. Sebelum tu ada ni. Ni benda yang paling-paling wajib perempuan belilah. Benda yang selalu hilang kat dalam rumah kita. Adalah brush. Saya ambil 2 paket. 2 paket brush. Sebab ada tu je pilihan dia. Lepas tu, saya ambil bakul yang ni saya nak letak dekat dalam saya punya bilik. Saya nak letak barang-barang buku saya lah. Saya ambil 2. Saya nak letak dekat dalam troli saya tu. Senang nak asingkan barang kan. So, saya ambil 2. Warna grey ke? Lebih kurang lah warna grey. Nice je kan? Dia punya size dia. Lepas tu apa lagi? Ambil bola.
bola untuk Mariam ni ada berapa biji bola ni? 10 ke? Ikut. Tak tahu lah biji. Ni untuk Mariam. Untuk Mariam buat main. Ada siapa yang ada kolam tu boleh lah. Letak bola ni dekat dalam kolam kan. Lepas tu. Yang ni. Saya beli ni. Korang ingat tak saya pernah buat video pasal beli mami ni. Ada mami Master Pink tu. Buat penat je korang beli tau tak. Korang boleh beli dekat Eco Shop. Tak payah. Tak payah pilih pun. Dah sasah dekat dalam satu paket ni. RM2.10. Okay, ada 5 ni. Dah sasah ada pink ni. Ha, yang ghost paper yang biru tu pun ada sekali. Tak payahlah susah penat je aku cari. Tapi ni dia rasa macam seafood. Dia rasa seafood. Dia rasa sotong macam tu. Pedas. Pedas. Pedas lagi warna biru tu daripada warna pink ni. Cumanya warna pink ni dia cantik. Bagi warna pink cantik lah. So kalau nak beli ni tak payahlah beli yang paket tu. Kau beli je lah dekat Eco Shop tu. Dah sesah dapat. Lepas tu saya beli pin. Okay, ni lah fixing pin. Dalam ni ada berapa? Oh, dia pakai gram lah. Oh, dia kata lebih kurang 500. 500. Okay, 500. Betul, 100 gram. Ni banyak weh. Ni sila letak di tempat yang tinggi lah. Yang jauh daripada kanak-kanak. Ni sangat tajam. Lepas tu, saya ambil apa? Oh, saya ambil hook. Oh, ni adalah hair dryer holder. Hook pula. Ni adalah hair dryer holder. Saya ada hair dryer. Lepas tu, yang ni korang boleh letak dekat kat mana tempat yang korang nak gantung lah. Okay, ni nampak tak? Tu dia. Hair dryer holder. Saya tak pasti ada warna lain ke tak. Sebab saya dah lama tak pergi ko. Tapi, insyaAllah saya akan pergi nanti. Memang nak pergi. Nak pergi sangat. Ni resip. Lepas tu saya ambil ni, tape. Double sided tape. Double sided tape ni ada 3. RM2.10. Yang ni yang saya memang pakai lah untuk buat saya punya notepad tu. Kan untuk last kali untuk tampalkan dekat saya punya kertas tu kan. Lepas tu. Okay, ini adalah special Chinese New Year punya doormat. Nice kan? Cantik tak? Dia macam limited edition gitu. Lawa kan? So, sebabkan dia cantik, ambil je lah. Sebab saya nak buat, saya bukan nak buat lapik kaki tau. Saya nak buat saya punya lapik mesin punch buku tu. Sebab dia bila saya punch, dia akan bergerak. Belakang ni non-slip. Bila kita letak dekat atas meja, dia tak bergerak lah. Saya bukan nak buat lapik kaki. Sayang lah nak buat lapik kaki cantik ni. Saya tengok dekat grup beli apa di Eco hari ini. Diorang buat bantal tau. Diorang jahit. Jahit pakai tangan je buat bantal. Serius. Sebab dia lembut. Nak sayang nak buat lapik kaki. Lepas tu ada apa lagi ni? Apa ni? Aku beli aku lupa. Ni dia. Saya lupa lah saya beli ni. So ini adalah doll sticker. Saya beli banyaknya. Saya beli berapa Oh, saya beli 4. Dan sebenarnya saya beli 4. Rupanya satu ni ada 2. Ada 2. Yelah, ni dia punya baju-bajuan dia. Dan belakang ni adalah doll dan barang-barang dia. Cepat saya ingatkan macam dapat 2. Rupanya bukan. Depan ni adalah baju. Saya tak pernah beli tau doll sticker ni. So, saya beli 4 lah. Untuk anak-anak dara dekat rumah ni. Dia orang ni. Biasalah, budak perempuan kan. Kita dulu pun, saya pun kecil-kecil tu saya suka juga main. Tapi tak adalah macam ni. Ni cantik. RM2.10 je korang tengok. Banyak pula tu. Tapi korang beli Siapa yang ada anak perempuan yang ramai-ramai tu, kan beli. Cantik nampak ni. Belakang ni ada doll dia. Ada 1. Ada 4 doll dia. Dia jenis gam yang tebal tu. Lepas tu kat depan ni, dia punya barang-barang dia. Nice. Ingatkan apa pun je. Tengoklah sendiri beli. Sendiri lupa. Sebab benda ni sebenarnya dah tak adalah baru sangat sampai. Dah lama je. Tapi sebab saya tak ada masa nak buka. Baru hari ni ada masa nak buat video. Kan? That's why lah. Benda ni. Benda kan? Rupanya doll sticker. So okay. Itu sajalah 24 item yang saya beli di Eco Shop. Thank you Eco Shop bagi voucher. Thank you so much. InsyaAllah nanti nak pergilah Eco Shop. Rindu sangat dah lama tak pergi. Padahal dekat je dengan rumah sebenarnya. So thank you Eco Shop. Thank you kepada semua yang menonton video ni sampai habis. Yang sudi menyokong Intan Channel. Yang setia dengan my YouTube channel. Thank you so much. Nanti kita jumpa lagi di video yang akan datang. Okay? Bye. Assalamualaikum.